Anda sering melakukan transfer barang antar gudang, namun Anda kesulitan untuk pencatatan pembukuannya? Jangan khawatir, di Accurate Online tersedia fitur transfer barang yang akan memudahkan Anda memindahkan posisi stok barang dari satu gudang Anda ke gudang lainnya. Nah, berikut langkah-langkah penggunaannya. Yang pertama, pastikan pengguna yang membuat transaksi pindah barang pertama kali punya hak akses dari pengaturan, lalu akses grup untuk membuat gudang. Klik menu persediaan, lalu pemindahan barang. Nah, lengkapi informasi proses, tentukan apakah jenis pindah barang ini adalah kirim barang atau terima barang. Nah, tanggal, lalu gudang pengirim, gudang tujuan, lalu pada bagian cari atau pilih barang dan jasa, masukkan barang yang akan dipindahkan. Setelah memilih barang, tentukan kuantitas barang yang akan dipindahkan, lalu klik lanjut. Nah, jika telah selesai, klik simpan. Tidak ada jurnal yang terbentuk dari proses pindah barang ini. Jika belum dibuatkan terima barang, barangnya ada di gudang transit Accurate Online System dan bisa dicek dari menu laporan, daftar laporan, gudang, kuantitas barang per gudang. Nah, untuk melihat daftar pemindahan barang yang telah Anda buat, klik tombol yang diberi tanda lingkaran. Serta keunggulan fitur transfer barang di Accurate Online, yang pertama, setiap gudang Anda akan terpantau kuantitasnya dengan jelas. Nah, yang kedua, Anda dapat mengatur akses siapa saja yang bisa memindahkan barang ke gudang lainnya. Nah, dengan adanya fitur transfer barang di Accurate Online, akan memudahkan Anda apabila di salah satu gudang Anda terlalu banyak barang yang tidak terjual, maka Anda dapat memindahkannya dengan cepat ke gudang yang kekurangan barang atau barang yang habis terjual. Bersama Accurate, bisnis jadi mudah.